kalau teman-teman butuh buat pemacetnya, carinya yang seperti ini, modelnya udah lumayan cakep guys tuh. Telinga udah panjang ya, kalau yang pecinta-pecinta kepala hitam atau PEP seperti ini udah, insya Allah udah masuk lah kalau seperti ini tuh. Guys, hari ini kita di pasar Kaliwiro lagi guys. Kita lihat tuh lagi pada dibukar. Banyak guys. Lagi lanang nih. Lagi lanang nih. Ini gimana nih tuh, Mas? Bongkar nih, baru pada datang guys. Wih mantepnya, wih mantepnya guys. Wih ini ada yang jumbo guys, jumbo sekali guys tuh. Wah mantep gagah tuh. Wah brung. Nah, tak rewangi ini mbak, tak rewanginya kalau mbak, tak apa-apa mbak, amit mbak. Eh, weh guys, wuih, kimblung-kimblung. Wuih, mbak, wah, mantep. Mbak, selamat ke kawan, gagal ngati pirak ke mbak. Loro. Nih, 9 juta 2 ekor guys tuh. Weh, ganteng-ganteng lor. Oke ya, untuk hari ini kita coba mau sedikit update di pasar Kaliwiro ini guys ya. Wih, gimblung, gimblung, gimblung. Woi sih, katut. Tumpen guys ya, biasanya nggak ada. Ini lagi ada kambing yang bagus-bagus. Mas Jawir. Mas Jawir suka ke suane sukanya yang kecil-kecil seperti ini guys. Ini 3 juta Mas Jawir minta eh. Satu. Ya, yang ini tadi. Alhamdulillah guys ya, untuk hari ini lumayan terkondisikan, lumayan ramai nggih Bapak Anjul. Kayak kasur. Oke guys, ntar kita mau spill atau update di sini ya, di pasar Pahing Kaliwiro. Oke, yang penting buat teman-teman jangan pernah di subscribe, pokoknya di subscribe. Oke, itu biasa karena masih jam pagi, kita mau sarapan dulu guys. Oke guys. Karena kambing sudah banyak, Mando Haji coba sedikit mau sepil untuk hari ini di pasar Pahing Kaliwiro guys. Ya terutama kita lihat kambing-kambingnya dan sedikit kita coba update harganya. Oke, coba kita jalan ke sini guys. Untuk hari ini lumayan ramai ya. Untuk hari ini lumayan ramai. Ini tadi mintanya jantan ini. Jantan mintanya 5.200.000 dipunya Mbah Parman. Dari Wonosobo, kambing dari Wonosobo nih. Ya satu hitam, satu kepala hitam. Kalau kita lihat-lihat ya harga rotok mahal sedikit untuk hari ini guys ya. Oke. Ini juga ada tadi PE. Nah, ini yang pecinta PE ini. Di sini ada, ini punya Pak Sabar, yang ini tadi mintanya 3 juta tuh nego. Yang ini mintanya tadi 2.400.000. Ini dere-dere PE semua. Ini bandot. Pira Mas Depi? 18. Lanang ya. Ini mintanya 18, guys. Tuh. Nego. Ini kalau umur berapa, Mas ya? 7 bulanan ya. Kemungkinan 7 bulanan. Hitam polos. Harga 18 nego. Kalau harganya berapa untuk hari ini? Kalau harganya berapa? 17. 17 tuh. Mantap. Oke. Makasih Mas Depi ya. Kita lanjut lagi. Lagi kayak kasur-kasur, guys. Walayu kayak kasur-kasur, guys. Kayak kasur. Wih lo kayak kasur. Macur Pak ya. Nanti pindah, Bos. 3,5. Oke, 3,5 lah. Sing iki pindah, Bos.
3.000 3.5 sama 3.000. Kalau harga netnya berapa, Mas? 33. Yang kayak kasur, yang ini PE-nya 29. 33 dan 29. Harga net. Harga net nih, Mas, ya. Tuh. Ini macer tapi, Mas, ya. Kayaknya macer ya. Spek daging lah ya maksudnya ya. Kalau yang ini belum kayaknya ya. Masih 50-50. Tapi kalau yang itu kayaknya udah spek daging. Oke, Mas. Makasih, Mas, ya. Lanjut, Mas. Coba ponanya. Halo, Mas Ngadi. Pripun kabarnya, Mas Ngadi? Ya, baik-baik. Baik-baik. Banyak kambing melorot. Tapi menurut sampean harga untuk hari ini gimana? Harganya belum stabil. Belum stabil ya. Soalnya kalau kita lihat bandot aja, bandotnya harganya masih agak melambung sedikit untuk hari ini. Mahal. Oh ya, sekarang ya. Tapi kalau yang biasa-biasa betina-betina gimana? Harganya ya turun. Turun ya. Mas Ngadi bakul duku ini. Turun. Harga duku juga turun. Iya, tapi ngesok orang itu. Sekarang ayu-ayu. Ayu-ayu. Nanti pira bos ayu-ayu, Bos? 18.5. Oh, 18.5, 2.850, guys. Kambing PE. Kepala hitam. PE 1050, kemungkinan umur masih di bawah 5 bulan. Kalau TP mendekati 60, guys, tuh. Lempitan seperti ini ya. Iya, ya. Pasti teman-teman kurang puas, tapi emang ya, emang adanya seperti ini mau gimana lagi ya. Yang penting kita konsisten bikin video atau bikin YouTube aja gitu, teman-teman. Itu 15 sama bolu seket. Mas Jawir, gimana, Mas Jawir? Aman. Mas Anto, gimana, Mas Anto? Baik-baik. Nih, guys, kita pokoknya untuk hari ini keliling-keliling aja. Dua ini cakep, Ki. Ingat tipe dah, Bos? 3 juta. 3 juta, Ki, Lur. Jawa, Randu, Jilabrang, ini cakep, Ki. Harga masih ekonomis nih, kalau seperti ini 3 juta, tuh. Cakep ya, bandotnya ya. Tapi masih muda nih, Pak, nih. Masih muda. Masih muda, guys. Seperti umurnya kurang lebihnya ya 11 bulanan tuh. Bakalan. Tapi ya untuk hari ini termasuk petani bandot ramai, guys. Ada yang istimewa, guys. Ada yang istimewa nih. Wah, ini istimewa ini. Ini tadi mintanya 9 juta. Ya, paling istimewa ini sepasar hanya 2 ekor ini, guys. Kalau jantan ya. Ini udah cakep nih seperti ini. Tadi mintanya 9 juta, yang punya Mas Slamet Porong itu dari Lamuk, daerah Lamuk Kaliwiro nih, yang punya Pak Slamet tadi mintanya 9 juta. Nih kalau teman-teman butuh buat pemacetnya, carinya yang seperti ini, modelnya udah lumayan cakep, guys, tuh. Telinga udah panjang ya, kalau yang pecinta-pecinta kepala hitam atau PEP seperti ini udah insya Allah udah masuk lah kalau seperti ini, tuh. Telinganya udah kelewer-kelewer, kepalanya udah nungging gini, ya.
bulunya udah bagus, udah putih, lingkar kepala apa lingkar bulunya hitamnya udah bagus sekali, pakai sepatu juga. Tuh. Paling cakep, guys. Nih, ngantong ya. 10 juta. Lu ngapa ya? Luas ini paling luas ya, Mas. Termasuk luas. Sekilannya ganteng ya. Oke, guys ya, informasi untuk hari ini harga di Pasar Kaliwiro fix untuk hari ini naik turun ya. Kalau khusus perbandotan untuk hari ini udah ada kenaikan kisaran 100 sampai 100.050. 1 seket, 1 sewu tekan 1 seket, guys, untuk hari ini. Tapi ya, kalau besok-besok kita belum tahu karena belum ke pasar ya. Fix bandot, tapi kalau yang campuran-campuran untuk hari ini harga masih sangat standar. Oke, cukup sekian dulu gambaran harga dari Mando Eji, semoga bermanfaat. Dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.